Hai, Saman Media di sini. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengetahui spesifikasi HP Anda hanya modal Google Chrome browser. Oke, Google Chrome browser, kamu bisa mengetahui spesifikasi HP dengan detail tanpa perlu download aplikasi di Play Store. Oke, tutorialnya seperti ini. Oke, di sini saya sudah berada di layar handphone. Kita buka aplikasi Google Chrome. Oke. Lalu kita ketik yang pertama merek HP, spasi tipe HP, spasi GSM Arena. Ya. Di sini sebagai gua contoh, gua pakai HP Realme tipenya U1. Realme U1 spesifik spesifik. Spasi GSM Arena. Ini adalah kata kunci sebagai website menuju ke spesifikasi. Oke. Nah, carilah pilih yang paling atas ini situsnya di gsmarena.com. Klik aja full font. Nah, seperti inilah apa namanya? Situsnya. Di sini spesifikasinya adalah layar dia tuh sudah resolusi full HD plus atau dengan ukuran 6,3 inch. 1080 kali 2340 pixel dengan kamera 13 megapiksel, RAM 3 atau 4 GB. Kalau gua ini yang versi yang 4 GB. Helio P70. Baterainya masih 3500 mAh. Dan lihat spesifikasi networknya, dia sudah 4G. 4G dengan frekuensi 135.838.40.41. Ini maksudnya bandnya itu dia sudah semua support kartu GSM ya. Yang 5 ini, tahu kan yang 5 135. Nah, yang 5 ini dia tuh support kartu apa ya namanya? Kartu smartphone ya, nomor 5 ini smartphone. Speednya HSPA 42,5 Mbps. Ini launchingnya di tahun 2018 November. Udah lama ya, udah sekitar 2 tahun setengah lah. Ini beratnya 168 gram dan OS-nya di Android Oreo, upgrade ke 9 Pie. Ya, punya gue ini udah upgrade ke 9 Pie. CPU-nya sudah octa-core dan sudah 8 inti. Dia 4x21 2,1 GHz Cortex. 4x2 udah 8 giga, 8 core gitu. Mali G72 MP3. Internalnya yang gue pakai ini yang seri 64 GB. Nah, yang kelebihannya itu si Realme U1 itu memiliki kamera selfie-nya yang gede, 25 MP ya. Kamera belakangnya 13 MP, jadi yang bagusnya itu kamera depan ini tuh keren ya. Udah ada radionya, GPS, NFC-nya tidak ada, SMS, email, HTML5, charging-nya cuma 10 watt, tipe baterainya Li-ion 3500. Oke, Antutu-nya kita dapat skornya itu 144.000. Geek Max-nya 606.000. Nah, jadi gini, sob.
Bagus nggak sih kalau misalkan beli HP ini, beli HP ini, beli HP ini gitu kan? Bagus nggak sih gitu kan? Kalian daripada bagus nggak bagus enggaknya gitu ya, kebanyakan cincong, mending ini, mending itu, mending browsing aja. Caranya ya tadi yang gua cari, ketik misalkan merek HP, misalkan spasi tipe HP, spasi GSM Arena, misalkan gua contoh merek Xiaomi, Xiaomi spasi apa tipenya Redmi 9 Pro spasi GSM Arena. Nah, klik enter. Nanti paling atas nih ya, tuh paling atas. Ditekan aja yang paling atas. Nah, di sini ada memiliki spesifikasi yang lengkap. Dia sudah memiliki Full HD Plus juga dengan ukuran layar lebih besar. Oke, gitu aja ya cara mengetahui cara mengetahui spesifikasi handphone dengan cara menggunakan browser, dengan cara ya itu tadi. Jadi ketik merek HP spasi tipe HP spasi GSM Arena itu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.